bunyi pohon nih krek, lama jatuh, ada dua motor jalan, yang satu mau selamat, yang satu berhenti pak. Sekitar jam berapa tadi pak? Jam tujuan ya, jam tujuan masih. Kondisi cuaca seperti apa pak pas kejadian? Gerimis, tapi angin sih enggak ya, enggak terlalu kencang angin, cuman udah tua aja nih pohonnya ini. Cek lagi aja lah itu kan mungkin pertamanan tahu ya pohon yang udah nggak layak gitu yang di lubang. Wah, pukul 7.00 ya di Kota Bogor di guyur oleh hujan yang lumayan besar disertai dengan tiupan angin yang juga lumayan kencang sehingga menimbulkan beberapa pohon ataupun beberapa patahan pohon yang ada di jalan apa jadi ini, yaitu pohon terbesi dan pohon penari ada di sini. Nah, sehingga mengakibatkan yang pertama terjadi kemacetan yang terjadi di jalan apa jadi ini cukup panjang karena lalu lintas dan harmonis patahan pohon tersebut. Yang kedua dengan kejadian pohon tumbang ini menimpa dua orang korban, yang pertama atas nama Hadi Siati, yang kedua atas nama Rian, yang kedua-duanya adalah ASN ya dari Badan Kesbangpol dan Kelurahan Tanah Sareal. Sementara korban sudah dibawa ke rumah sakit Salak, yang utamanya adalah korban yang pertama Hadi Apriadi karena luka yang cukup parah ya, sedangkan yang Rian ini lukanya ringan tidak perlu dioperasi. Saat kejadian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.